Halo guys, gue mau cerita. Kan udah satu minggu air di rumah gue kan mati. Nah jadi gue nelpon PDAM gitu kan. Nah gue komplain kan, kok bisa mati gitu kan. Udah satu minggu ini kok air di rumah gue mati gitu kan. Dan sore ini sumpah gue kaget banget. Kenapa gue dapetin ada petugas PDAM masuk rumah gua tanpa izin dan membongkar meteran air gua tanpa izin gua, guys. Sumpah gua kaget banget, guys. Dan di sini walaupun alasan PDAM datang ke rumah gua untuk memperbaiki meteran gua atau apapun alasan mereka, yang gua keberatankan di sini kenapa mereka masuk rumah gua tanpa izin, dan itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum, masuk rumah tanpa izin apapun alasannya. Orang asing itu tidak boleh masuk rumah seseorang tanpa izin dari pemilik rumah tersebut. Gua sudah merekam kejadian tersebut sebagai bukti gua untuk melaporkan PDAM. Namun di sini yang jadi masalahnya lagi yang buat gua sedih, pada saat gua menelpon 110 nomor darurat polisi untuk meminta bantuan polisi, telepon gua enggak diangkat. Dan asli gua sangat sedih, guys. Gua merasa polisi sekarang sangat berbeda dengan polisi zaman gua masih jadi polisi. Dan di situ membuat gua sangat sedih. Seandainya gua bisa berdinas kembali, gua enggak akan melakukan hal tersebut, karena di sini tugas polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah, di saat masyarakat menelpon polisi untuk meminta bantuan, otomatis masyarakat tersebut sedang mengalami peristiwa di mana mereka membutuhkan yang namanya polisi. Semoga laporan gua ini dapat respon yang baik dari pimpinan Polri, dan dapat respon yang baik juga dari pimpinan PDAM. Terima kasih.